Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mania, pecinta maupun pengguna transportasi? Kembali lagi di channelnya Mas Oi. Selamat pagi di hari Kamis 2 Desember 2021. Kali ini saya berada di Terminal Harjamukti Kota Cirebon sekitar jam 5:30 pagi. Ini banyak mobil-mobil yang siap mengantarkan penumpang ke berbagai tujuan. Kira-kira ada bis apa saja yang siap melayani penumpang di hari ini? Nah, ini di jalur 1, shelter nomor 1 ada Cirebon Bandung Bineka. Ada bus Coyo tujuan Semarang via Pandura. Ini kayaknya yang berangkat sekitar jam 6:30 nih. Coyo. Ini tujuannya Semarang lintas Tegal, Pekalongan, Batang, Weleri, Kendal via jalur bawah. Ada Jahira Cirebon Bandung juga. Via jalur bawah juga nih, lintas Jatiwangi, Kadipaten, Sumedang. Pak, berapa jam berapa ini, Pak? Mana? Ini jam 6, jam 6. Jam 6 ya? Jam 6, Bandung. Bandung, jos. Nah, ini ada sahabat Reang. Kayaknya ini tujuan Kampung Rambutan nih. Nah, itu ada sahabat Hellboy tujuan Tegal. Nah, di sini ada bus Sabar Subur. Pak. Ini Sabar Subur tujuan Surabaya via Pandura. Ini lintas Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Pati, Rembang. Ini saya pernah naik Sabar Subur pulang pergi Cirebon Kudus. Tapi naik yang body New Setra ini bodinya jelas tiga, cuma kayaknya rombakan ini. Ini tarifnya Cirebon Kudus, dari Cirebon 110, dari Kudus 100.000 ini. Pengalaman saya naik bis ini lumayan nyaman nih, seatnya dua-dua, jarak antar seatnya juga lebar. Pokoknya worth it dengan tarif 100.000. Ini start terminal Cirebon jam 7 pagi. Nah, ini ada Citra Adilancar dengan bodi lawas, bodi legend. Tujuan Yogyakarta via Tegal, Purwokerto. Ini angkatan pagi itu 7:30. Makanya 7:30 pagi. Oh, itu ada Sugeng Rahayu tuh, baru tiba dari Surabaya, itu yang ke Indramayu. Nah, ini ada Budiman tujuan Tasik. Medium, Cirebon Tasik mobilnya medium semua, ekonomi. Ada Alvin Jaya tujuan Purwokerto via Tegal Slawi. Kita ke belakang nih, tampaknya terminal masih sepi di pagi hari ini. Ini Cirebon Tasik ramai.
Boy, yang terparkir di sini. Ada Alvin Jaya juga di sini. Di belakang Sabar. Nah, kita bisa lihat nih tampak bangunan terminal Harjamukti yang baru progresnya. Ada sahabat dengan julukan Rambo Satria Piningit. Ini kayaknya pemain Kampung Rambutan nih. Ada kapten muda juga nih, sama nih kayaknya pemain Rambutan juga. Ada Sabila Permata Merak Pia Pantura dan di ujung Citra Dilancar. Oke, demikian liputan saya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan. Salam sehat, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.